Assalamualaikum. Okey, hari ini saya akan memilih tiga lokasi yang terdapat di Kuala Kangsar yang menjadi kebanggaan anak negeri Perak dan tempat yang selalu diingati. Yang pertama, Jam Besar. Lokasi kedua, Sungai Perak. Dan lokasi yang ketiga, Masjid Ubudiah. Jam Besar ini terletak di tengah-tengah Pekan Kuala Kangsar. Di sekelilingnya terdapat kemudahan yang digunakan oleh penduduk daerah ini seperti pejabat pos, pasar besar dan lain-lain. Menara jam ini lebih terkenal dengan nama Jam Besar berbanding menara jam dalam kalangan penduduk di Kuala Kangsar. Menara jam ini juga masih berfungsi sehingga kini. Sekiranya anda ingin melihat menara jam ini dengan lebih dekat, marilah datang ke Kuala Kangsar. Akan bergerak ke destinasi seterusnya. Ingin tahu? Jom ikut saya. Hey, hai, assalamualaikum. Bersama saya Syifa. Okay, saya sekarang berada di Kuala Kangsar. Sebelah saya ni merupakan Sungai Perak. Okay, Sungai Perak ni merupakan sungai yang kedua terpanjang di Semenanjung Malaysia selepas Sungai Pahang. Selepas tu Sungai Perak ni sepanjang 400 km dari Hulu Perak hingga ke Beting Beras Basah di bahagian Datuh ke Selat Melaka. Okey, lihat belakang saya. Okey, di sebelah negeri Perak wujud daripada aliran air yang menebing di Sungai Perak dari puncaknya di Ulu Bernam hinggalah ke muaranya di Selat Melaka. Dari zaman awal lagi, orang tertarik dengan keistimewaan sungai ini lalu memudiknya sambil mencari tebing yang baik untuk mendarat. Mereka ialah peneroka yang datang membuka tempat baru dan berinteraksi dengan peribumi hingga menjadi orang Perak seperti yang ada sekarang. Mereka memudik dengan sampan hingga sampai ke suatu anak sungai di tebing kiri Sungai Perak. Mereka berpendapat bahawa kuala sungai ini sangat strategik kerana tebingnya yang rendah, tanah yang subur dan pemandangan yang indah. Di seberang sana merupakan pesisiran sayur.
Okey. Okay, yang tu jambatan tu, jambatan belah sana tu merupakan jambatan Sultan Abdul Jalil, iaitu laluan ke seberang Sayung. Okey, di sini terdapat aktiviti memancing. Menurut sejarah, Kuala Kangsar mendapat namanya daripada pokok Kangsar atau nama saintifiknya Hibiscus floricus yang banyak tumbuh di tebing Sungai Kangsar, anak Sungai Perak. Terdapat kisah lain juga mengatakan ia diperoleh berdasarkan panggilan Kuala Kurangsar bermakna kurang satu daripada 100 kerana terdapat 99 anak sungai di situ. Destinasi yang terakhir ialah Masjid Ubudiah, Bukit Candan, Kuala Kangsar. Jom ikut saya. Okay, hai, Assalamualaikum. Kembali bersama saya. Okay, sekarang saya berada di Masjid Ubudiah, Candan, Kuala Kangsar. Okay, jom kita tengok. Sekarang saya berada di hadapan Masjid Ubudiah, Kuala Kangsar. Okey, masjid ini sangat terkenal di Kuala Kangsar bahkan di seluruh negara. Kerana masjid ini mempunyai rekaan yang sangat unik dan berbeza dengan masjid yang lain. Okey, di sebelah sana pula terdapat makam diraja dan kubur. Okey. Jom kita lihat sekeliling masjid ini. Masjid Ubudiah, kadangkala dikenali sebagai Masjid Diraja Ubudiah, merupakan sebuah masjid negeri yang terletak di Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak. Masjid ini dianggap sebagai salah satu masjid terindah di Malaysia dan merupakan simbol kebanggaan dan kepercayaan untuk kaum Muslim di Perak. Kubah emas dan menara masjid adalah bukti dari keindahan seni bina Islam. Masjid Ubudiah dirasmikan pembukaannya oleh Sultan Abdul Jalil Karamatullah Shah pada tahun 1917. Masa sekarang ni musim PKP, jadi masjid ni ditutup dan hanya dihadkan kepada beberapa orang saja. Jadi dia dikunci. Ini merupakan satu cara untuk masuk ke dalam masjid. Okey, di sini terdapat sejarah. Paparan sejarah mengenai masjid ini. Ubudiah membawa maksud pengabdian kepada Allah Yang Maha Agung. Okey, ini merupakan sejarah ni. Dari belah sana pula terdapat bilik bacaan masjid, bagi masjid ini. Diharapkan agar ketiga-tiga lokasi ini terus kekal dan menjadi kebanggaan masyarakat Kuala Kangsar.